New Sri Kandi. Punyanya M18. Duh, kok malah ditutup, Pak? Buka, Pak. Wah. Error gitu aneh ini. Lampunya kita pakai yang ini, teman-teman. Tuh. Kan? Persis sekali nih, teman-teman. Persis sekali nih seperti punyanya Sri Kandi itu, teman-teman. Kita baca yang sebelah sini, Mbak. Ini ada tulisannya, gak apa-apa kita beda pendapat, yang penting gak beda perasaan. Ada tukang sodrek, Mbak. Tukang sodrek, tukang sodrek. Tukang sodrek, yo. Ya lo guys, kapung kembali bersama Pesa Channel. Di video kali ini kita bakalan modifikasi truk lagi. Kali ini truk yang kalian request yaitu New Sri Kandi. New Sri Kandi dari Mas Yan Yan ya. Skinnya by Mas Yan Yan. New Sri Kandi M18. Dan di sini sudah ada truk trending topik yang bakalan mengantar kita untuk ke dealer membeli unit baru untuk M18 New Sri Kandi. Oke, langsung saja kita ke dealer ya teman-teman ya. Let's go, hidupkan mesinnya. Oke, let's go. Kita berangkatkan. Berangkat yuk, berangkat. Kita beli truk baru ya, unit baru untuk Sri Kandi, New Sri Kandi. Punyanya M18. Duh, kok malah ditutup, Pak? Buka, Pak. Wah. Di prank ketokan iki. Error, kita belok kiri, teman-teman. Hati-hati. Kanan aman ketokan iki. Aman, Bos. Yuk, gas yuk. Gas kan teman-teman, let's go bos, olengkan bosku. Kemana kita lurus? Gak kelihatan kalau dari luar, gak kelihatan, gak ada GPS-nya. Kita belinya di dealer man teman-teman, dealernya dekat sekali di sini mbah. Wow, yoko enak ini. Gas kan mbah, ini sudah ada dealer Volvo sebelah kanan, sebelah kiri Scania. Jadi kita lihat ini DAF sebelah kanan, ini mau ke Man ya. Renault sebelah kiri, mana ini ya? Oh itu Man sebelah kanan teman-teman. Man sebelah kanan, nah ini dia, kita masuk sih. Masuk sini teman-teman. Oh, langsung saja stop. Kita langsung beli truknya, truk baru. Masuk ke dealernya, custom configuration. Ini sudah truknya truk canter ya. Kita mau ganti dulu teman-teman. Kita ganti di sini pakai yang baru. Oke, ini seperti truk baru ya teman-teman ya. Biar enak kita nanti modifikasi. Langsung ke kabin. Kabinnya sudah benar ya, canter. Lanjut ke sasis. Sasis kita pakai punyanya Fix Concept. Kemudian mesinnya pakai mesin canter itu, kayak kalau tidak salah itu boboan ya atau Kalimantan. Kita pakai yang Kalimantan aja teman-teman. Oke, biar suaranya itu kayak boboan karena knalpotnya kan baru kemarin. Transmisi pakai canter teman-teman. Kemudian interiornya kita pakai yang interior balap. Dashboardnya dipasang tuh, sudah interior balap ya. Setirnya jangan lupa kasih yang Momo karena memang Momo ya. Lanjut ke bagian ini mbak, bak kita pakai baknya Fix Concept teman-teman. Pakaikan Fix Concept, kemudian lanjut ke pelindung besar chrome. Selebor kita pasang selebor 2 teman-teman. Oke, supaya nanti ada tulisannya ya. Lanjut ke bagian pengaman yang kanan teman-teman, kita pakai yang JSK Concept aja karena lubangnya di belakang satu ya. Kalau yang Aris Putra itu depan belakang lubang teman-teman, kita pakai yang ini. Kemudian lanjut ke bagian pengaman belakang, pengaman pakai punyanya Onlyk. Nah, kita pakai yang ini teman-teman. Kemudian lampunya kita pakai yang ini teman-teman. Tuh, kan? Persis sekali nih teman-teman. Persis sekali nih seperti punyanya Sri Kandi teman-teman. Oke, lanjut ke bagian palang. Ini punyanya Onlyk yang versi terbaru. Palangnya nanti aja ya. Palangnya nanti, ini sudah. Lanjut ke pelindung tengah teman-teman, senyum boys. Yang senyum boys ini kandangnya kalau tidak salah itu chrome ya. Kita pakaikan yang chrome teman-teman.
Andang Chrome, Andang Rantex gitu teman-teman. Kalau yang Chrome kan trending topik tadi ya, kita pakai yang Rantex ini. Kemudian ke bumpernya teman-teman, yang JB3 yang terbaru ini, Voyager ini apa ini? Wah ini kali ya, seperti trending topik itu ya, mudah-mudahan sama ya, kita lihat nanti teman-teman. Kemudian face-nya kita pakaikan yang pin, grillnya pakai yang nomor 3 kalau tidak salah, 4 ding. Nah 4 benar. Kemudian headlampnya pakai yang nomor 2, pipinya diganti pipi 2, pipi 4 palang ya, 4 palang teman-teman. Lebarnya, fendernya jangan lupa, fender kita pasang fender full. Sudah nih teman-teman, kita pasang skinnya dulu kali ya, Black Team 11. Nah ini tulisannya nggak tahu nih, Black Team 11 ya tulisannya, tapi ini adalah New Sri Kandi. Lanjut teman-teman ke bagian stiker, stiker dipasang langsung Mr. Blacky, punyanya Mas Yan-Yan Desain ya, punyanya Mas Yan-Yan ini. Kemudian di sini kita tambahkan punuk grillnya, grill canter. Nah ini teman-teman pakai grill ini ya. Aksesoris gaulnya kita pasang di sini yang kiri, pakai ini. Wah adjust ya, nanti kita baca-baca teman-teman. Yang kanan juga pakai yang ini teman-teman. Jangan lupa pasang knalpot. Nah ini ada, sudah dikasih knalpot ini teman-teman. Kita pasang knalpot ini, knalpot yang bulat-bulat ya. Kalau yang swash itu kotak, kita pasang yang bulat-bulat. Tidak ada knalpot, kita kasih sandal aja. Saya sempat nonton di video itu ada rumbai-rumbai kayak tali-tali apa gitu ya, kita kasih sandal aja mirip-mirip. Kemudian ini mbah yang di tengah dikasih kepet, mika, kasih mika, itu ada tulisannya juga, nanti kita baca-baca. Kemudian untuk ini palangnya, palang cus 1 kali ya, tuh benar palang cus 1 teman-teman, cus sekali ini, persis ya, persis sekali itu palangnya. Kemudian kaki-kaki teman-teman, kaki-kaki jangan lupa banyak kita kasih gajah tunggal aja lah, gajah tunggal biar kuat. Kemudian ini kasih warna hitam, di sini kita kasih dopnya, dop Adiputro, Adiputro ini ya teman-teman ya, pakai dop Adiputro warnanya kuning. Kemudian ini nutsnya juga dop Adiputro yang warna kuning. Oke sudah teman-teman, ini sudah tampilannya sudah kelihatan. Oh ini belum teman-teman, jangan lupa skotletnya dipasang. Wah jadi sipit matanya, sipit matanya, sipit tuh yang pasti ini Ciamis manis teman-teman. Nanti buat kalian yang tahu kalau ada yang kelewatan kasih info teman-teman. Oh ya tangganya kita pakai tangga yang baru ini ya, harusnya cuma di depan aja, di belakang nggak ada. Lanjut ke terpalnya teman, wah ini spesial ini terpalnya, terpal Sumatera tuh M18 truk. Ini besinya chrome ya, harusnya besinya ini bagus sebenarnya, cuman besinya chrome, kita pakai besi hitam itu yang ini teman-teman. Tuh besi hitam ya, sudah ada tulisannya M18 truk workshop Cantermania. Di sini nggak bisa, teksturnya harusnya di sini Cantermania itu, cuman kita tidak bisa naruh tekstur di sini, jadi saya taruh di bawah sini teman-teman. Oke yang penting ada ya sudah terwakilkan. Jangan lupa visornya teman-teman, visor kita pakaikan visor yang boy saja, mantap. Di sini ada spion kecil juga, sudah sepertinya sudah komplit, sudah manis ini Ciamis manis, mantap ini. Tangkinya kok nggak diisi, tangkinya pakai tangki kanan ya teman-teman ya, tangki kanan tuh nggak kelihatan, pakai tangki kanan teman-teman. Kita lihat tuh dos, mantap ya Mr. Blacky. Kita baca-baca dari sini teman-teman, dari depan dulu. Pesona truk Ciamis yang selalu tampil manis, mantap gasruk geng. TMIC Mr. Blacky Yan-Yan Desain, ini yang buat skinnya Mas Yan-Yan ya. Kemudian saya tambahkan sedikit-sedikit. Kemudian ini ada salah satu kunci kebahagiaan adalah tidak berekspektasi terlalu tinggi kepada hal yang belum terjadi. Itu teman-teman. M18 truk workshop, ada Wisma Sri Kandi Household Appliance Industry. Oke, ini kayaknya
desainnya desain wayang ya, makanya disebut wayang Ciamis. Oke, langsung saja kita confirm order. Nah, ini dia teman-teman, si Sri Kandi, New Sri Kandi, pesona truk Ciamis yang selalu tampil manis. Sebelah kiri ada semua akan baik-baik saja, awan gelap tidak akan selamanya menghalangi matahari untuk bersinar. Oke guys, kita gaskan yuk. Kita gaskan, suaranya. Boboan apa-apa ini suaranya. Oke, langsung saja kita gaskan ya mbak ya. Kita gaskan mbak. Baru keluar dari karoseri, awas. Lu malah mandek. Orang enggak kena lu mandek. Jalan, Pak. Kita mau coba setutnya ini apakah enak ya, teman-teman ya. Yuk, gas yuk. Mantap goyang-goyang, Mbah. Woi, goyang-goyang, Mbah. Kok bisa goyang-goyang gitu ya? Asik sekali nih, suspensinya keren. Coba lihat itu apa namanya, lampu sennya ya. Ini lampu sennya keren sekali, lampu sen terbaru dari Mas Onlik ya, dari Onlik aksesoris. Kita baca yang sebelah sini mbak, ini ada tulisannya gak papa kita beda pendapat, yang penting gak beda perasaan. Gak beda perasaan artinya piye, yang penting sama-sama lope-lope gitu mbak. Ayo kita gaskan dulu ini. Mereng-mereng mbak. Suspensi ini terlalu jos ini. Salib bosku, sampai mandek-mandek ya. Kok bisa gini suspensinya. Ada tukang sodrek mbak. Tukang sodrek. Tukang sodrek yo. Sodrek, sambil digoyang mbak, tukang sodreknya goyang-goyang asik ini mbak. Mantap ya, jos sekali suspensinya nih mbak. Mantap. Olengnya, awas. Ada tukang sodreknya ini. Sebelah kanan kita baca juga ya teman-teman ya, ada apa itu, kebahagiaan dan penderitaan datang dari sebuah apa ini, sebuah pemikiran. Sebelah kanan ada akrilik, sebelah kiri ada akrilik, di belakang juga ada kepet ini teman-teman. Ku nanti kau di ujung penantian. Kayaknya kalau yang di ujung-ujung itu enak ya sepertinya. Busi. Ini tulisannya banyak ya teman-teman, nggak bisa kebaca semua. Setelah tahu kekuranganmu, jalur khusus ngiri dan dengki. Mana itu? Waduh, ditinggal sama ladu sih? Ditinggal sama tukang sodeng di depan teman-teman. Oke, kita olengkan lagi. Olengnya. Ini olengnya kenapa? Ini kayaknya perlu di servis lagi nih teman-teman. Ayo, banyak sekali kang sodrek di depan yo. Mantap, tulisannya banyak juga teman-teman. Jos ini kita gaskan yuk, kita gaskan. Ambil oleng. Woi, awas. Kang sodrek banyak sekali. Di depan juga sudah menunggu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini, dan terima kasih buat kalian sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Kita akan lanjut nanti bareng trending topik, kita bakalan ambil muatan di Sumatera. Terima kasih buat kalian sudah menonton, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya, akan ada video-video menarik yang tentunya lebih menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, bye bye mbak. Yuk gaskan yuk, ayo lur. Sodrek sambil gaskan lur. Sebelah kiri hello friends, mantap. Sebelah kiri hello friends, sebelah kanan don't panic. Panik gak? Ojo panik. Next week begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, bye. Gas. Bye bye mbak.